aku sih udah emang nggak bisa diem sih, emang nggak bisa diem dan memang ya udah mau hampir mau jalan karena kan udah mau setahun. Terus memang udah berekspresi banget kayak mau apa mau apa mau apa, jadi dia kayak gitu. Terus kita nggak kasih gitu, jadi kayak ekspresinya tuh udah banyak, makanya sekarang tuh karakternya tuh makin kelihatan. Dan tapi aku senang sih, jadi lebih gampang sebenarnya. Ketika dia masih kecil banget, aku nggak ngerti kenapa dia nangis atau dia mau apa nggak ngerti. Tapi kalau sekarang tuh lebih ngerti. Oh dia mau ini, bisa diajak bercanda terus. Tapi dari 2 bulan memang anak tuh suka tawa kan. Suamiku sih bantu, cuman kan memang dia kepala rumah tangga, aku nih ibu. Jadi aku kerja, tapi hanya untuk melengkapi ya suami aja gitu. Suami kan memang harus kerja. Cuma dulu aku nggak pernah peduli suamiku mau pulang jam berapa, aku nggak pernah. Pulang enggak. Tapi sekarang udah selesai belum? Pulang ya, bantuin aku ya. Aku mohon pipis aja nahan nih, nungguin nih dia tidur nih gitu. Jadi pernah suamiku di lift. Itu semua BOD lagi di situ satu lift sepi maksudnya diem semuanya. Aku telepon, pulang kamu, ayo diam berapa nih. Terus semua orang kayak zong, terus suara aku kedengeran, iya sayang bentar lagi ya. Terus sampai rumah, kamu tahu nggak sih apa yang terjadi, orang lagi sepi sama BOD terus kamu yang pulang kamu ayo. Aku pokoknya setiap hari sekarang suruh pulang, suruh gantian gitu, kayak aku kan juga pengen potong kuku atau apa kayak gitu ya. Jadi sekarang kalau kerja secepatnya kalau bisa aku suruh suamiku pulang. Kalau aku ya, kalau misalnya kritiknya yang membangun, aku sih nggak apa-apa gitu. Cuma kalau kritiknya udah yang ya gimana banget, aku delete. Aku orangnya OCD, jadi yang nggak enak aku delete dari kehidupan aku gitu. Jadi kalau aku sebenarnya nggak terpengaruh sih. Aku udah belasan tahun di dunia yang kayak gini, udah biasa ya diomongin orang yang nggak bener. Ya aku sih delete aja. Aku nggak suka aku delete. Kenapa Instagram gue kok gitu? Gue dong kalau gue mau delete. Tapi kalau yang masukan gitu ya aku pasti baca gitu. Aku baca banget. Setiap malam aku baca dan delete.